Ketemu kembali dengan saya Budi Siarso, pemimpin redaksi koran tempo dalam program ini Budi. Kali ini saya berbincang-bincang dengan uh, seorang penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saya kira isunya sangat pas ketika hari-hari -hari ini berminggu-minggu ini uh, KPK sedang dalam sorotan karena ada 75 orang yang dinyatakan tidak lolos satu tahap yang diberi nama tes wawasan kebangsaan. Apa itu tes wawasan kebangsaan dan seperti apa sih prosesnya? Saya akan berbincang dengan Mas Novel Baswedan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah bersedia menjadi tamu saya di program Ini Budi. Ya. Ya. Sama -sama. Nah ini Mas Novel ini 75 hmm. orang tidak lolos tes. Nah, ini statusnya Mas Novel sekarang ini apa ini? Gini, E, terkait dengan e, penjelasan tidak lolos ya. ya. Jadi e, kita mesti harus membawa ke aturan hukumnya dulu. Ya. Dalam Undang-Undang nomor 19 2019 itu dikatakan pegawai KPK dialihkan Oke. menjadi e, aparatur sipil negara, ya. ASN. Dalam proses peralihan tersebut dibentuklah, dituangkan dalam PP, ya. dan kemudian ada peraturan komisi. Ya. Dan setelah ditelusuri oleh kawan-kawan, ternyata memang sejak awal kami pun curiga karena ada salah satu pimpinan hmm. yaitu eh, Ketua KPK hmm. Pak Firdi Bahuri hmm. itu seperti ngotot hmm. memaksakan diri agar harus dilakukan tes istilahnya tes wawasan kebangsaan gitu ya. Hmm. Apakah Mas. itu sifatnya tes atau assessment ya. itu kan kami klarifikasi. Dari klarifikasinya dikatakan bahwa itu assessment. Hmm. Bedanya assessment dengan dengan tes adalah kalau tes itu rekrutmen ya Oke, untuk orang pegawai baru gitu. baru. Tapi kalau assessment itu adalah eh, terhadap pegawai yang sudah bekerja. Oke. Itu assessment. Hmm. Tentunya kami tanya, hmm. tujuan assessmentnya ini apa? Hmm. Saya bertanya bertanya langsung dengan Pak Firly melalui media hmm. alat komunikasi. Hmm. Beliau katakan bahwa tes itu atau assessment itu hanya untuk memetakan. Hmm. Yang pasti tidak ada kepentingan untuk uh, apa hmm. menidak loloskan, hanya ingin memastikan bahwa uh, pegawai KPK tidak terlibat dalam organisasi terlarang, hmm. terus mencintai atau uh, mencintai Pancasila dan Undang-Undang hmm. Dasar 45 atau cinta negara lah kurang lebih. Yeah. Dan uh, hal lain lagi yang soal uh, apa moralitas rasanya. Ini kapan ini mas? itu sebelum dilakukan proses asesmen. Oh, saya, ini, ya, saya sudah ya, sudah. ya saya lupa apakah akhir bulan Februari atau awal Maret. Okay. Saya katakan waktu itu ke Pak Firly, saya bilang, saya bilang kalau seandainya dipandang pegawai KPK ada yang terlibat organisasi terlarang, kenapa harus diperiksa pada saat mau peralihan? Bukankah setiap saat bisa diperiksa? Nah, waktu itu saya katakan justru pola-pola memprofil pegawai-pegawai KPK oleh Bidang-bidang kerja lain yang uh, dia khawatirkan bisa disalahgunakan itu menjadi masalah, saya hmm. bilang. Hmm. Nah, hal ini yang kemudian saya melihat sebagai uh, apa ada suatu hal yang menurut saya uh, tidak pada tempatnya hmm. melakukan uh, tes oleh terhadap pegawai KPK yang hanya untuk peralihan hmm. dan kemudian ternyata kecurigaan itu uh, terkonfirmasi di belakang hari hmm. bahwa ternyata tes itu disebut uh, akan ada pegawai KPK 75 orang yang tidak lolos. dikatakan tidak lolos. Iya. Sorry Mas, belum iya. terlalu jauh. Kenapa Mas Novel dari awal curiga uh, terhadap uh, Ketua KPK Pak Pirin? Iya Karena begini, kawan-kawan dari wadah pegawai itu kan mengawal proses hmm. agar tidak ada pegawai KPK yang dirugikan. Yeah. Nah, hal ini kan penting untuk dilihat. Dan... Keterangan soal tidak boleh dirugikan itu juga diterangkan oleh pemerintah dan DPR pada saat pembahasan undang-undang KPK. Eh, yang belakangan juga terkonfirmasi dengan putusan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi. Konstitusi itu Tapi jelas. Itu, itu, sebelah, itu sebelah. Sebelah. di belakang ya. Tapi sebelum-sebelum itu memang kami ingin mengawal. Kenapa? Karena proses dilakukannya eh, apa namanya memasukkan eh, poin terkait dengan perlunya tes wawasan kebangsaan, kebangsaan dalam peraturan komisi itu bukan dilakukan dalam proses pembahasan sejak awal, hmm. tapi di detik-detik terakhir tiba-tiba hmm. diselundupkanlah poin itu. Diselundupkan ya. Saya katakan diselundupkan karena prosesnya tidak melalui pembahasan hmm. dan dari kawan-kawan ada -kawan pegawai yang nggak tahu. Kami meminta e, apa namanya draftnya juga nggak diberikan hmm. dalam prosesnya kemudian banyak hal yang ditutup-tutupi banyak kejanggalan dan kemudian tiba-tiba sehari apa, sehari setelah itu langsung dibawa ke Kemenkumham untuk disahkan. Hmm. Saya pikir, iya. saya katakan kata-kata diselundupkan itu sudah pas sekali. Sehingga kami jadi curiga apa sih kok sampai ada, eh, saya katakan salah satu ya, karena rasanya cuma satu pimpinan KPK yang ngotot itu. Hmm. Kenapa saya katakan cuma satu? Karena saya pernah berkomunikasi dengan pimpinan KPK lainnya, Tidak mengatakan menurut. bahwa mereka nggak setuju dengan situasi itu. Hmm. Dengan Oleh, tes wawasan kebangsaan yang yang kemudian diberi nama tes wawasan kebangsaan itu. Benar, karena begini. Kenapa kok peralihan harus dipersulit? Ya. Karena pada dasarnya pegawai KPK telah menunjukkan dedikasi dan eh, apa namanya mau berbakti kepada negara dengan melakukan tindakan nyata hmm. dalam rangka memberantas korupsi. Hmm. Eh, apakah terus harus bicara soal teoritis dan baru wacana-wacana, tapi sudah pada realisasi apa yang dilakukan? Hmm. Oleh karena itu saya katakan upaya untuk eh, apa namanya melakukan tes ini kemudian saya curigai. Hmm. Dicurigai untuk? Dicurigai untuk upaya, awalnya saya nggak terlalu sampai jauh ya, yeah. tapi belakangan kemudian terkonfirmasi, atau saya semakin meyakini bahwa tes itu hanya untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK sebagaimana ada dalam pengumuman-pengumuman yang sudah ada. Menyingkirkan Mas Novel atau 75? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi saya bagian dari 75 itu disingkirkan secara keseluruhan. Kenapa? Eh, ada beberapa hal yang menarik. Salah seorang pimpinan KPK pernah berbicara dengan eh, beberapa pegawai KPK bahwa pada saat awal-awal menjadi pimpinan KPK, pernah disodori nama-nama oleh Pak Firly Bahuri hmm. yang mengatakan bahwa orang-orang ini harus diwaspadai. Hmm. Saya tertarik dong, nama-nama itu siapa? Apakah ada orang yang eh, harus diwaspadai dalam konteks yang negatif? Hmm. Ternyata tidak demikian. Hmm. Orang yang diwaspadai adalah orang-orang yang bekerja benar, yang kritis, yang berintegritas. Ah ini saya bermasalah loh. Ini kok bisa begitu? sama dengan yang 75 itu? Atau 30 itu masuk di dalam 75? Semua, semuanya. Oke. Okay. Ini yang menurut saya malah justru menambah keyakinan saya, ada suatu masalah besar di sana. Artinya, ada dugaan salah seorang pimpinan KPK berupaya dengan sungguh-sungguh dan berupaya dengan segala cara. Hmm bahkan sekalipun bertindak melebihi kewenangannya hmm. dengan uh, upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik. Hmm. Saya katakan ini bahaya kenapa? Karena memberantas korupsi itu perlu konsistensi, perlu kesungguhan hmm. dan perlu sesuatu pengalaman dan banyak hal yang bisa dijadikan uh, kekuatan di sana. Okay. Mas saya ngomong-ngomong so soal konsistensi, Mas ya. Saya mungkin hmm. agak mau mundur jauh ke belakang tentang Mas Novel dulu ya. Iya. Yeah. Masukan kan masuk KPK 2007. Betul. Waktu itu prosesnya seperti apa? Saya masuk di KPK sebelumnya saya sedang pendidikan di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Okay. Ketika itu di tahun 2006 hmm. saya ada mengikuti proses seleksi karena diumumkan KPK memerlukan rekrutmen penyidik. Hmm. Saya kemudian ketika ada pengumuman itu dengan inisiatif sendiri kami mendaftar. Hmm setelah mendaftar kemudian mengikuti proses prosesnya seleksinya panjang hmm. assessment itu eh, dilakukan oleh saya lupa apakah PPM atau dari apa tapi konsultan yang fokus untuk terkait dengan eh, apa namanya <tuh> untuk SDM, ya. Ya, SDM dan kemudian poin-poin eh, yang dilakukan pengecekan adalah eh, kompetensi psikologis akademis tentunya juga eh, pengalaman terus eh, apa integritas dan banyak hal termasuk juga terkait dengan eh, cinta tanah air kebangsaan itu hal-hal penting yang ditanyakan juga ditanyakan. waktu itu padahal mas, mas Sabar waktu itu kan di Baris Krim ya Baris Baris yeah. Krim terus ketika kalau nggak salah ya saya dari Bengkulu, uh -huh. terus kemudian KTIK ke masuk KPK Baik. nah itu pun masih ditanyakan soal wawasan kebangsaan benar oh. tapi dalam konteks itu KPK sebagai rekrutmen Oke, okay. bukan me, bukan pegawai yang sudah jadi, bukan assessment untuk yang, tapi bukan assessment yang sudah ada, betul. gitu ya. Tapi ini untuk menyeleksi ya. Benar. Berapa waktu seleksi. itu calonnya Mas novel? Uh, saya lupa seberapa waktu itu yang mendaftar yang dari polisi maksudnya. Ya, waktu itu karena saya uh, semua yang di adalah yang uh, dari PTIK, lulusan hmm. PTIK. Maka seingat saya itu sekitar 100 orang gitu ya, 100 orang. yang diterima sekitar 12. Oh, 12 persen ya dari ya. dari sekian. Nah itu uh, a, 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 apa yang paling menentukan? Oh 12 ini lolos, yang lainnya tidak waktu itu kalau menurut mas Opa. Memang yang faktor yang paling menentukan adalah uh, soft kompetensi dan hard kompetensi. Hard kompetensi tentunya di sini adalah uh, pengalaman, kemampuan, terus uh, apa, apa namanya bidang-bidang uh, terkait dengan Pendidikan-pendidikan yang pernah diperoleh, sekalipun termasuk juga pelatihan-pelatihan, hmm. soft kompetensinya terkait dengan eh, apa namanya kejujuran, integritas dan hal-hal lain yang kemudian itu menjadi ukuran eh, apa namanya kesungguhan ya, hmm. dan itu kemudian menjadi ukuran untuk bisa diterima sebagai pegawai KPK yang dipahami bahwa pegawai KPK itu orang yang harus mau bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan eh, apa namanya itu dalam tekanan karena ini untuk kepentingan memperjuangkan kepentingan negara yang kemudian pasti banyak uh, resisten banyak perlawanan dan orangnya harus uh, punya uh, persistensi lah gitu hmm. untuk bisa betul-betul bekerja dengan optimal dalam segala tekanan oke okay. jadi ini ada, ada tes psikologi uhum. ada tes eh, kompetensi ada ya. tes eh, macam-macam juga ya uhum. dari 100 ke 12. oke okay, dan waktu itu mas novel masuk tahun 2007 apa kasus pertama yang ditangani mas novel waktu itu kasus pertama kali saya tangani adalah kasus pengadaan pemadam kebakaran oh, damkar nah, yang itu melibatkan pejabat eh, menteri dalam negeri dan kemudian eh, apa eh, banyak kepala daerah yang terlibat hmm. yang waktu itu ada satu orang meninggal itu ya belakangan ya oh. betul di, di situ apa, apa peran mas novel dalam dalam pengungkapan kasus eh, damkar itu saya betul. salah seorang anggota eh, tim satgas di penanganan itu sebagai penyidik. Dan memang karena saya eh, sebelum masuk di KPK, saya punya pengalaman menangani kasus korupsi 10 kasus lah kurang lebih. Kasus. Dan itu memang cukup banyaklah. Hmm. Dan oleh karena itu di, begitu di kepolisian. masuk di kepolisian. Oh, Makanya okay. saya langsung ditugaskan untuk bisa menangani perkara hmm. dan sambil menangani juga saya sambil belajar hmm. untuk meningkatkan kapasitas untuk bisa menangani lebih eh, baik dan lebih optimal. Di di 10 kasus korupsi itu waktu Mas Novel masih polisi masih polisi kasus korupsi apa aja yang paling paling besar uh, soalnya ini saya mau ngomongin soal kompet apa namanya tadi konsistensi tadi kan yeah, yeah. menghadapi korupsi itu perlu konsistensi betul nah saya pengen menguji Mas Novel itu konsisten apa gitu yeah, yeah, yeah. Yeah. saya menangani kasus korupsi terkait dengan uh, apa namanya uh, apa namanya pit? Uh, saya lupa jadi ada satu uh, institusi di bawah Kementerian Kehutanan, hmm. dia mengurusi terkait dengan e, daerah aliran sungai. Okay. Nah, di situ terkait dengan masalah korupsinya, saya tangani di situ ada beberapa kasus. Ada beberapa kasus terkait dengan dana sekolah. Hmm. Dan saya pernah menangani kasus terkait dengan pemda dan e, salah seorang bupati di Bengkulu. Ini di Bengkulu ya? Masih Bengkulu. di Bengkulu? Ya. Oke. Okay. Terus e, di KPK, damkar. Ya, sampai pertama kali. Habis itu yang kemudian... Rame tahun tahun kemudian kan, tapi sebelumnya apa, apa lagi, Mas? Mas, yang yang sempat ditangani waktu itu, di kasus selama saya di KPK, kasus pertama kali Damkar, setelah hmm. itu kasus Wali Kota Medan. Oke, okay. itu pengadaan, pengadaan, tapi ada Damkar juga di situ. Hmm. Terus, kasus terkait dengan... apa namanya? Yang pertama kali menangani kasus uh, wisma atlet hmm. dan di situ ada Nazarudin di sana hmm. saya, tapi selanjutnya bukan saya, saya pertama kali saja hmm. yang membuka pertama kali. Hmm. Terus setelah itu uh, ada beberapa kasus lain cek pelawat saya ikut juga di sana hmm. uh, banyak, saya lupa ya. Cuman okay. di situ banyak kasus yang saya sebenarnya begini ya. Ketika dikatakan saya sering menangani kasus besar, sebenarnya saya bukan menangani kasus besar, hmm. tapi saya menangani kasus yang kemudian saya dalami dengan sungguh-sungguh. Hmm. Saya ungkap dengan seoptimal mungkin, sehingga hmm. uh, ditemukan kasusnya besar. Jadi, Karena itu awalnya, awalnya sebenarnya temuan biasa aja. Benar, hmm. contohnya, saya menangani kasus yang terkait dengan uh, uh, Nasiruddin. Gitu hmm. ya, awalnya gimana? Itu awalnya dulu saya menangani kasus itu terkait dengan adanya dugaan tidak pidana korupsi yang eh, apa namanya terjadi di Surabaya contohnya oh. adanya terkait dengan tol tengah kota waktu itu dugaan adanya eh, praktek suap hmm. dari sana kemudian saya teliti 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 kemudian kita temukan kasus-kasus lainnya yang kemudian dari itu kita bisa membongkar ternyata ada eh, praktek korupsi yang begitu besar hmm. dan itu kemudian eh, saya tangani tetapi karena Penanganan kasus itu harus dijaga dari konflik of interest. Hmm. Maka penanganan ketika saya sudah buka, saya meminta agar yang lain untuk bisa ikut menangani agar penanganannya optimal. Hmm. Ada konflik of interest apa dari Mas waktu itu? Sebetulnya bukan konflik of interest, tapi hmm. eh, begini. Penanganan kasus ketika banyak sekali dalam satu area hmm. yang melibatkan banyak orang itu rentan ada fitnah. Okay. Dan kemudian kita pertama kali memeriksa tentu akan ada persepsi macam-macam seolah-olah kita menutup sendiri satu perkara. Mm -hmm. Maka saya terbiasa kalau menangani kasus yang keterlibatannya banyak, mm -hmm. maka saya meminta penyidik-penyidik lain atau penyelidik-penyelidik lain untuk ikut Bagus. melihat dan ikut saling menangani masing-masing agar penanganannya bisa optimal, kita bisa saling mengawasi dan bisa terhindar dari konflik of interest. Mm -hmm. Jadi meskipun tidak terlibat selanjutnya, tapi Mas Sobat, saya pikir waktu itu kalau nggak salah ngejar Nasarudin sampai Bogota juga ya kalau nggak salah. Iya. Itu. Setelah itu saya tangani penyidikannya. Oh, jadi awalnya tidak ikut, tidak Mas Sobat tidak menangani, tapi di penyidikan ikut lagi gitu? Bukan. Jadi ketika saya menangani pertamanya, hmm. terus kemudian saya tangani kasus pertama, hmm. tapi setelah itu kan pengembangannya masih banyak kasus yang lain. Oke, ke nah, Pengembangannya saya minta yang lain ikut menangani agar kita penanganan kasus itu bisa saling kontrol, bisa saling mengingatkan, hmm. dan kita berharap dengan banyak yang memikirkan, hmm. banyak yang menangani, maka bisa seoptimal mungkin dilakukan. Hmm. Oke, okay. jadi waktu itu sampai bukota sekarangnya. Tapi ya. eh, yang kemudian apa namanya? Saya pikir itu eh, serangan balik pertama ke Mas Ovel ya, tahun 2012 ketika Mas Ovel simulator sebetulnya. simulator sim ya. 2012. Ya. Nah ini. Eh, Apakah memang seperti itu? Ini ini teror pertama atau sebenarnya seperti apa, Mas Iya, ya, memang begini. Serangan baliklah bukan teror ya waktu ya, itu. Iya, iya, ya. Eh, kita paham bahwa kasus korupsi itu terjadi. Hmm. Tidak mungkin orang berbuat korupsi kalau dia nggak punya power, nggak punya kekuasaan ya, lah ya, gitu. Ya. Nah, ketika dia punya power, punya kekuasaan, punya uang, punya eh, jejaring yang bisa menolong mereka, maka kasus korupsi itu sebenarnya rentan sekali dengan perlawanan balik dan ini terjadi seluruh dunia. Hmm. Oleh karena itu menangani kasus korupsi perlu konsisten, perlu sungguh-sungguh dan hmm. perlu dilakukan dengan berintegritas. Hmm. Kalau enggak pasti akan sulit. Hmm. Dan eh, dari semua kasus-kasus itu, eh, saya awal-awal dulu memang masih anggota satgas, hmm. tapi setelah lama-lama peran saya semakin banyak hmm. karena saya menjadi kasatgas hmm. dan eh, apa resiko serangan balik itu menjadi semakin tinggi. Nah, waktu simulator itu udah kasat gas Saya waktu itu kasat kas. Udah kasat kas ya. ya. Jadi betul-betul yang mengendalikan ya. penyidikan kasus SIM simulator kasus korupsi simulator SIM betul. ya. Iya. Ini kan melibatkan institusi Mas novel sebelumnya nih atau mungkin waktu itu malah masih polisi juga kan 2012. Waktu itu saya masih polisi karena begini. Pada dasarnya kita paham memberantas korupsi itu adalah upaya bela negara. Hmm karena korupsi kalau kita lihat tidak hanya satu kasus orang berbuat mengambil uang negara hmm. tapi bagaimana sistem yang rusak hmm. bagaimana dan kemudian orang-orang lain akan e, ikut e, berbuat melakukan perbuatan-perbuatan mengambil keuntungan sendiri-sendiri dan itu kerusakannya itu besar oleh karena itu memberantas korupsi itu perlu kesungguhan tadi hmm. oke okay. saya ingin memperdalam sedikit mas yang soal simulator simulasi hmm. karena memang ini salah satu milestone-nya mas novel ya waktu yeah. waktu itu karena kemudian sampai ada polisi datang ke kpk untuk menyebut mas novel dan seterusnya dan seterusnya dan saya pikir itu sampai sekarang juga masih terus diungkit kasusnya yeah, gitu yeah, kan yeah, yeah. E, secara secara e, beban sendiri waktu itu ada beban nggak sih untuk mengungkap seorang jenderal waktu itu kan jenderal bintang dua ya kalau nggak salah pak yeah. joko susilo dari sisi ini mas mas novel well adalah statusnya masih polisi ini mengungkap Uh, korupsi yang dilakukan oleh Jenderal waktu itu bebannya seperti apa, Mas? Iya, memang begini, Mas. Saya pertama kali tangani kasus terkait dengan uh, apa, oknum petinggi Polri baru kali itu. Hmm. Itu pertama kali. Hmm. Dan memang intervensinya begitu berat. Hmm. Ketika menghadapi situasi itu, tentu saya uh, hmm. harus melihat bahwa uh, kepentingan mana yang harus didahulukan. Ketika kita melihat bahwa korupsi itu tentu harus didahulukan penanganannya dan hmm sifat eh, apa namanya kesungguhannya mesti harus ke sana maka saya berupaya memikirkan oke okay, saya harus melakukan. Hmm. Memang ketika itu problem terberat adalah ketika saya sebagai anggota Polri. Hmm. Sebagai anggota Polri dan saat itu di Polri belum terlalu banyak ada kasus-kasus terkait dengan petinggi Polri, hmm. maka resisten menjadi semakin, waktu itu masih besar sekali ya. Hmm. Bahkan waktu itu teror dan ancaman pun sebenarnya banyak hmm. dilakukan. Hingga pada saat tertentu ketika saya uh, diminta untuk uh, tidak terlalu jauh masuk ke sana di penanganan perkara siapa hmm. uh, yang dita, mas? adalah saya 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 susah untuk menyebutkan <tuh>. tapi pada dasarnya ada oknum lah di, hmm. di Polri yang hmm. meminta saya untuk tidak menangani kasus itu bahkan diminta saya kembali ke polisi dan lain-lain hmm. tapi Tentara ketika itu ya, ya ketika hmm. itu saya katakan enggak saya harus melakukan apa yang harus menjadi tanggung jawab saya dan saya tidak boleh menghindar dari hal ini kenapa hmm. Pada dasarnya bukan benci, ini kesalahan yang paling mendasar. Kita ingin ada perbaikan di Polri. Waktu itu kita melakukannya konteksnya itu. Karena kalau Polri menjadi baik, yang untung siapa? Anggota Polri sendiri. Yang untung institusi Polri sendiri. Dan yang untung adalah negara pada keseluruhan. Karena pada dasarnya ketika kita melihat bahwa eh, masalah penegakan hukum itu menjadi hal yang sangat mendasar dan bisa menjadi potensi korupsi di sektor-sektor yang lain hmm. maka peran Polri di sana besar sekali hmm. maka waktu itu saya berpikir saya harus melakukan dengan sungguh-sungguh hmm. saya paham bahwa saya punya kesempatan saya masih ada waktu umur sehingga saya pikir saya harus gunakan untuk sungguh-sungguh hmm. dan memang pada saat itu kemudian ketika saya dipojokkan dengan situasi harus eh, bersikap dan itu sulit buat saya maka saya harus mengambil sikap yang tegas makanya saya waktu itu saya mengundurkan diri dari Polri untuk Inilah, menjadi peserta ya. KPK. Oh. Sebenarnya kalau selama ini untuk menghentikan kasus tadi seperti permintaan itu oh. wajar ya untuk menarik polisi-polisi yang ditugaskan KPK itu balik lagi gitu. Itu salah satu cara juga untuk menghentikan kasus besar kita atau seperti apa Mas Budi? Ya, jadi gini Mas Budi. Dulu penyidik-penyidik di KPK itu semuanya Polri. Hmm. Semuanya anggota Polri. Hmm sehingga ketika menangani kasus-kasus besar intervensinya dengan cara apa? dengan cara ditarik, disuruh pulang atau dinaikkan pangkatnya, alasan diberikan promosi atau apapun. waktu itu itu yang terjadi. hingga kemudian terjadi kasus yang waktu itu simulator SIM hmm. dan kemudian saya menangani, tapi saya kemudian memilih hmm. untuk tidak kembali, tapi saya minta jadi pegawai tetap. saya membuat permintaan itu dan kemudian proses itu bisa berlangsung dan saya bisa masih bisa bekerja untuk melakukan Eh, apa namanya misi penting untuk kepentingan negara dalam rangka memberantas korupsi hmm. di KPK dan itulah kemudian berlangsung hingga kemudian itu tonggak pertama yang kemudian penyidik ya? adanya penyidik KPK sendiri hmm. penyidik KPK sendiri itu baru pertama kali saat itu dan sekarang mulai banyak hmm. dan sekarang kalau bicara dengan isu yang ya, uh, upaya penyingkiran tadi yang tujuh yeah, lima yeah. itu itu justru menggambarkan bahwa ada pola yang menarik baru ini, ya. yang dulunya nggak bisa diganggu lagi ketika sudah penyidik KPK sendiri, hmm. tapi dengan upaya penyingkiran yang, dilaku, yang saya duga dilakukan oleh oknum pimpinan KPK sistematis uh, dengan cara-cara yang sistematis dan seolah-olah hmm. melalui sistem penilaian hmm. yang sebenarnya saya yakin bermasalah. Hmm. Oke mas, <tuh> eh, sedikit soal eh, tadi yang si simulator sim itu kan kemudian juga. Mas Mas Rafael ditarik 8 tahun sebelumnya ya dalam sebuah iya. apa peristiwa di Bengkulu. Nah ini kan sampai sekarang juga itu terus mungkin terus singkat. Mungkin dalam versi pendek Mas Sofi bisa sih menjelaskan apa sebenarnya yang yang terjadi waktu itu gitu. Baik iya. 2012 ketika kasus ini buka maupun sebetulnya kasusnya apa gitu. Sebenarnya waktu itu saya tuh sempat ditemui oleh salah seorang teman saya. Hmm. Dibilang Novel udah deh ngalah aja. Hmm. Kalau udah ngalah nanti kamu akan diungkap kasus walet Hmm. Hmm. Saya bingung kasus, soalnya itu kasus apa? Saya tidak ngerti. Hmm. Kenapa tidak mengerti? Karena saya nggak merasa ada masalah di yeah, sana. Yeah. Dan kemudian kasus itu kemudian diledakkan dengan cara-cara yang menurut saya ada banyak masalah di sana. Hmm. Dan proses masalah itu kemudian diulang lagi pada saat kasusnya Pak Budi Gunawan yeah. di tahun 2015. Yeah. Dan polanya sama dengan cara-cara hmm. yang begitu. Karena dipersepsikan seolah-olah semua kasus-kasus besar di KPK itu saya yang melakukan. Okay. Dan kemudian Uh, saya kemudian melakukan upaya dengan melaporkan kepada Ombudsman yeah. agar dugaan saya adanya rekayasa, adanya bukti-bukti yang dipalsukan atau dibuat, yang uh, apa namanya, ya. di, dibuat-buat begitu ya, mm -hmm. di-create uh, itu bisa diungkap, dan ternyata Ombudsman telah berhasil mm -hmm. untuk mengungkap bahwa ada uh, tujuh perbuatan. Yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, hmm. yang itu dilakukan untuk membuat suatu keadaan seolah-olah ada bukti, hmm. seolah-olah ada peristiwa hmm. yang itu ditujukan untuk mengkriminalisasi diri saya. Hmm, ya, ya. Nah, itu kemudian ombudsman membuat suatu laporan yang tuntas, hmm. yang di sana dikatakan bahwa eh, hal itu harus dilanjuti dengan proses, dan kemudian itu tidak tidak hmm. dan kemudian. Proses terkait uh, upaya untuk mengkriminalisasi saya dihentikan karena adanya hal-hal uh, yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi sebenarnya uh, usaha pertama untuk menghilangkan masalah dari KPK pertama tentu saja ketika dari polisi ditarik ya. ke kesatuan. Yang kedua ini dalam proses uh, kriminalisasi. kriminalisasi. Ya. Saya kira yang ketiga adalah. Uh, 11 April ya, 2017 sih Mas ya, ketika... Ya, sebelum itu sebenarnya saya beberapa kali ditarget mau dicelakai. Mm -hmm. Saya ditabrak, saya eh, banyak hal yang, upaya yang ancam yang luar biasa. Ancaman pembunuhan, mm -hmm. itu berkali-kali disampaikan. Dan kemudian pada puncaknya yang terjadi pada tanggal 11 April ya, Mas Budi tadi bilang. Iya, ketika dua orang ya, dalam sepeda motor, eh, menyiramkan air keras ke... Tempat Mas Novel ya. ya. Ini kita wawancara di rumahnya Mas Novel, jadi tempat peristiwa penyiramannya Mas Novel 11 April itu sebenarnya tidak jauh dari sini. Ya. Jadi rasa satu yang sampai sekarang juga saya pikir belum diungkap tuntas ya Mas ya. Meskipun sudah ada dua orang yang yang dipenjara gitu. Dan dua orang itu saya yakin tidak mewakili pelaku yang sebenarnya. Bukan pelaku yang sebenarnya. Ya. Itu nanti kita pasti bicarakan di wawancara yang lain. Tapi saya ingin coba merunut -me dari belakang sebetulnya. Mas Sofeli kan pasti dianggap sebagai sebuah ganjaran besar, ya, bagi siapapun orang. Gitu, yang tentu saja ingin kegiatan-kegiatan eh, korupsinya itu tidak terlalu banyak diganggu. Nah, ini Mas Soveli, eh, gangguan besar, makanya perlu disingkirkan, kan? Gitu, nah, eh, apa namanya? Sekarang rasanya, ya, untuk sementara mungkin bisa berhasil, Mas, A atau seperti apa? Memang begini, saya yakin upaya perlawanan balik dari para koruptor dan teman-temannya mm. itu akan terus terjadi. Mm. Tapi sebenarnya kita pasti paham bahwa korupsi itu sangat eh, apa namanya itu sangat berpengaruh mm -hmm. untuk menghambat atau menghadang pembangunan, okay. untuk menghadang eh, bagaimana masyarakat bisa mencapai eh, apa namanya tujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan lain-lain ini luar biasa. Oleh karena itu, saya yakin bahwa pemerintah pun mestinya akan bisa merasa bahwa sebenarnya apa namanya kepentingan pemberantasan korupsi itu penting. Tapi seberapa punya keberanian itu menjadi penting juga. Oleh karena itu, saya pikir semua pihak, masyarakat termasuk kita semua itu bisa mendorong pemerintah agar pemerintah benar-benar punya keberanian, punya kesungguhan untuk melihat masalah korupsi itu sebagai masalah yang prioritas untuk dibenahi. Hmm. Karena kalau itu dibenahi, itu Akan. saya saya ilustrasikan begini, kita pergi ke pasar mau belanja bawa tas, tasnya bolong, hmm. kita mengharapkan bawa barang apa? sampai rumah nggak ada, ada barang nggak ada barang apa-apa. Hmm. Oleh karena itu, saya yakin pemerintah sebaik-baik apapun membuat langkah-langkah kebijakan perencanaan, kalau korupsi atau penegakan hukumnya dibiarkan rusak, dibiarkan hmm. tidak dibenahi, hasilnya juga maka ada. hasilnya sulit untuk bisa Ia, diharapkan. Iya. — Mas Tepen, waktu tes, Mas Tepen, berapa yang mau wawancarai? — Tes yang asesmen ini assessment ya? itu. Dua orang. — Dua orang. Ya. Siapa mereka, Mas? Uh, — Ini, asesmen itu, saya sering di asesmen ya. Hmm. Saya pernah sering ngikutin tes-tes, saya pernah ikut menjadi seleksi direktur, dan saya lulus di semua proses. Hmm. Selalu yang melakukan asesmen atau pewawancara itu memperkenalkan diri. Hmm dan menyampaikan mana uh, ya gitu. jelas dengan dengan sikap yang ramah dan jelas. tapi ini sama sekali tidak memperkenalkan diri hmm. dan ditanya pun tidak mau. Oh. jadi kalau saya ditanya siapa mereka saya nggak tahu. tapi biasanya yang begitu itu intelijen. maksudnya nanya mereka. saya uh, saya sampaikan karena yang kawan-kawan yang lain tanya nggak mau dia sampaikan dan saya tunggu dia nggak mau bertanya saya bilang begini sama yang bersangkutan. Bapak-bapak sekalian, saya tahu bapak-bapak itu bukan apa tidak akan mau untuk menyebut dari siapa namanya dan dari institusi mana. Cuman poin yang penting saya ingin katakan bahwa bahwa kalau bapak-bapak ini merasa punya nasionalisme yang baik, saya ingin memberitahu bahwa nasionalisme yang baik saja itu belum cukup kita perlu untuk meningkatkan diri mau berkorban untuk kepentingan negara hmm. mau berjuang untuk kepentingan negara di bidang apapun yang kita punya hmm. dengan begitu kita akan menjadi orang yang punya jiwa patriotik dan itu diperlukan untuk negara itu sebelum wawancara atau setelah wawancara setelah wawancara oh, di akhir akhir yang gitu. nah, hmm. saya memberikan ya namanya kita sesama warga negara Indonesia ya, ya. kita bersaudara hmm. kita ingin memberikan apa ya masukan gitu ya, ya. harapan saya dengan begitu yang bersangkutan ini bisa menjadi orang yang memperbaiki diri menjadi orang yeah. yang jadi lebih baik. Mas Sobat ditanya apa aja waktu-waktu wawancara waktu itu? Saya ditanya diantaranya begini, apakah undang-undang nomor 19 itu melemahkan KPK? Oke. Okay. Ini pertanyaan ini kan saya juga melihat itu dugaan saya untuk menjebak. Hmm. Kalau saya jawab, oh iya hmm. tidak melemahkan, hmm. berarti saya akan dianggap loyal. Hmm. Padahal bukan begitu. Hmm. Tapi pada saat itu saya jawab bahwa saya berupaya mencari di mana letak poin-poin yang menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor -Undang 19 ini menguatkan KPK. Menguatkan saya belum ketemu. Oh. Saya belum ketemu. Okay. Yang ketemu adalah yang melemahkan okay. banyak. Sehingga ketika ditanya apakah saya mengatakan itu melemahkan atau menguatkan dengan analisis saya, sementara saya mengatakan bahwa itu melemahkan. Hmm. Itu yang saya katakan. Hmm. Ditanya lagi soal yang lain. Contohnya begini. Hmm. Apakah kalau menjadi seorang ASN ketika diintervensi oleh pejabat eh, jabat ASN yang level jauh lebih tinggi, apa yang anda lakukan? Saya bertanya balik, intervensi itu seperti apa? Contohnya manggil orang ini nggak boleh, mau meriksa ke sana, ngelidah nggak boleh dan lain-lain nggak boleh. Saya katakan bahwa eh, dalam penyidikan tidak pidana korupsi, apabila seseorang itu menghalang-halangi proses atau merintangi upaya penyidikan, itu ada deliknya di pasal 21 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Dan saya katakan, kalau saya menjadi ASN, saya sedang tidaknya terikat dalam pasal 108 ayat 3 hmm. Undang-Undang nomor 8 tahun 81 hmm. yang mengatakan pegawai negeri yang sedang bekerja kemudian mengetahui ada dugaan tidak pidana, hmm. maka wajib melapor. Sehingga pertanyaan tadi akan saya jawab, sebagai ASN yang baik, saya akan laporkan orang itu tadi yang mengintervensi sebagai orang yang berbuat tidak pidana. Hmm. tapi apakah itu menjadi nggak lulus? Ya, ya. kan lucu jadinya. Ya, ya. ya jadi ya Mas Novel menjawab sesuai dengan ya, pandangan Mas Novel gitu ya. benar. sesuai dengan pandangan saya, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di KPK hmm. dan apa kebiasaan yang kita lakukan. Hmm. kami ber, saya dan kawan-kawan saya yakin yang 75 ini berupaya menjawab dengan sejujur-jujurnya. Hmm tidak mengurangi apapun dengan nilai-nilai yang ada di KPK. Hmm. Tapi kalau dipotret dengan nilai, contohnya nilai pasukan komando, mungkin beda soal komando harus taat pada atasan. Ya, ya. Beda karena situasi perang. Tapi, Tapi kalau ya. KPK integritas nomor satu. Tapi mas sebenarnya kalau Mas Nova menjawab uh, katakanlah nyeneng-nyenengin gitu ya, jawab sesuai dengan apa yang menurut orang orang umum itu ya, mesin jawab begitu gitu. Ya. Mas Lulus akan Mas Nova akan lulus nggak? Uh, memang logikanya kalau saya jawab dengan nyenang-nyenangin gitu, hmm. logikanya lulus. Tapi lulus. saya yakin tidak. Kenapa? Saya yakin tes ini cuma alat kok. Hmm. Sebenarnya orang yang lulus sudah ditarget. Saya yakin demikian. Hmm. Hmm. Oleh karena itu, saya beberapa kesempatan saya katakan ini uh, sangat mengherankan uh, Ketua KPK Pak Fili Bahuri yang kemudian uh, seperti bersemangat sekali untuk bagaimana caranya pegawai KPK itu harus dites, assessment dan melibatkan institusi mana saja ditentukan, dan itu tidak melibatkan kesekjenan. Hmm. Oleh karena itu, kami di kawan-kawan di e, apa wadah pegawai prihatin sekali dengan hal itu. Hmm. Karena baru kali ini, sepanjang sejarah, ada pimpinan KPK yang ingin pegawai KPK-nya justru seperti ada maksud untuk mau disinggirkan. Hmm. Nah itu menjadi aneh. Ya, ya. Apa mas e, kalau Mas novel melihat persamaan 75 orang yang tidak lulus dari sisi... Karakter atau mungkin dari sisi background mereka gitu, menerima seperti apa yang menyamakan 75? Uh, begini, saya saya meyakini ya, ya saya ya. meyakini orang-orang yang ada dalam 75 ini orang-orang yang dalam integritas oleh kawan-kawan yang lain dijadikan teladan. Hmm. Walaupun kawan-kawan yang lain juga berintegritas ya, yang tapi lurus, saya katakan yang mereka lurus ini lurus teladan. Ya. Ya, ini orang-orang hmm. teladan. Terus, yang kedua, kawan-kawan ini adalah orang yang menangani kasus-kasus besar. Hmm. Terus, orang-orang ini kebetulan waktu dulu, Pak Firly Bahuri sedang ada menjadi deputi penindakan. Hmm. Beliau kan pernah e, dibuat petisi hmm. oleh kawan-kawan pegawai hmm. karena dugaan e, menghambat atau menghalangi penanganan kasus-kasus besar, hmm. sehingga beliau kemudian diperiksa di dewan etik di dewan pengawas. Hmm. E, Maaf, bukan belum pengawas pengawas. Internal, ya? Masih pengawas internal. Saya lupa. Waktu itu kemudian diberikan beliau pemeriksaan kode etik untuk diberikan sanksi berat. Dan kemudian memang terkeburu dikembalikan ke polri. Ke nah, tapi ini, ya ini yang saya ingin lihat. Kok iya orang-orang itu ternyata banyak loh masuk di eh, apa kelompok 75 ini. Orang-orang yang meriksa pun iya. masuk di sana. So, sorry, apa-apa yang dilakukan Pak Ferry waktu itu, Mas, untuk? menghalang-halangi uh, penyidikan itu. Uh, detailnya saya lupa. Hmm. Di antaranya memang katanya ada. Saya tidak melihat langsung ya. Yeah. Tapi katanya ada bertemu dengan orang yang diduga uh, petinggi perkara. negara yang ada kaitan dengan perkara. Hmm. Terus uh, itu terjadi beberapa beberapa bukan satu kasus ya. Hmm. Ini kan hal yang sangat penting sekali ya. Hmm. Terus kemudian ada beberapa perkara penyelidikan yang harusnya bisa di, segera dijalankan tidak dijalankan hal-hal begitu yang kemudian kawan-kawan eh dipenindakan saya kira banyak jumlahnya itu membuat petisi untuk hmm. meminta agar hal tersebut diperiksa karena hmm. itu sangat tabu di KPK kita tidak terbiasa hmm. untuk bekerja dengan jauh dari integritas menyimpangnya terlalu Jadi, jauh sebagian dari bagian dari 75 berat. orang adalah mereka yang menandatangani petisi untuk memproses Pak Firri waktu itu. Saya yakin begitu. Oke. Okay. Terus juga ada orang yang eh, waktu Pak Firly terkait dengan masalah pelanggaran kode etik berat yang bersangkutan ini yang pemeriksanya. Hmm. juga hal-hal eh, yang terkait lainnya. Dan saya pikir ini menjadi masalah serius. Jadi ini kayak semacam dendam pribadi dong Mas Kala begitu. Saya khawatirnya demikian. Kenapa? Nah. Kenapa kok Pak Firih begitu ngototnya hmm. untuk bagaimana caranya eh, dilakukan seperti penyaringan. Dan saya pikir kalau dikaitkan contohnya, apakah tidak lulus ini karena akan jelek? Kawan-kawan yang 75 ini banyak yang pintar-pintar. Hmm. Apakah karena integritasnya bermasalah, mereka jadi teladan, jadi panutan kawan-kawan yang lain? Hmm. Apakah mereka adalah orang yang bermasalah contohnya eh, masalah radikalisme hmm. atau framing framing yang sengaja dibuat oleh para koruptor untuk bikin seolah-olah KPK radikal, saya kira enggak. Kenapa? Hmm. Karena banyak di antara kawan-kawan 75 ini adalah orang yang pendiam, yang tidak banyak melakukan ikut organisasi, organisasi di wadah pegawai, yang selama ini wadah pegawai di framing framing ya. Yeah, yeah. Dan ada beberapa yang agamanya juga bukan muslim hmm. dan lain-lain. Karena framing selama ini kan dibikin seolah-olah yang muslim, yang wadah pegawai yang kerja sungguh-sungguh, hmm. yang radikal kan yang itu. Hmm. Nah banyak juga yang bukan hmm. dari tim-tim itu masuk hmm. juga. Yeah, yeah. Nah hal, hal ini yang saya lihat, oh ya ini rasanya hal-hal yeah. tadi yang menjadikan kriteria kriteria assessment atau tes itu nggak masuk akal untuk untuk dijadikan uh, pendekatan bahwa orang itu tidak lulus. Tapi saya lebih meyakini bahwa ini orang ditarget hmm. 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 dan targetnya adalah target pribadi. Ya. Tapi mas Mas Rp. percaya bahwa itu hanya dilakukan oleh misi pribadi pak firly atau sebenarnya ada yang yang lain lagi gitu. ya memang sulit untuk bisa melihat apakah uh, pak firly itu kalaupun benar pak firly yang menyingkirkan yang berupaya untuk menyingkirkan orang-orang tadi yang bekerja berintegritas dengan baik apakah itu maksud pribadi atau orang lain saya sulit untuk melihat tapi hmm. sudah tidaknya pimpinan kpk seperti apapun diintervensi hmm. mestinya tidak melakukan itu hmm. apalagi kalau punya kehendak hmm. kan tambah aneh ya. Hmm intervensi pun seharusnya nggak melakukan itu. Karena apa? pimpinan KPK adalah e, penanggung jawab untuk bisa melakukan tugas-tugas berantas korupsi di KPK. Hmm. Kalau kalau kemudian yang bekerja benar justru malah disingkirkan, ya kan masalah besar sebenarnya. Ya, ya, ya. Mas kalau salah satu apa namanya pembelaan ya dari para pendukung apa tes wawasan kebangsaan adalah ini kan ada 1300 orang. Hmm. Dan yang tidak lulus itu cuma tinggi 75, gimana mas Nafan menjelaskan? Kenapa sih 75 orang ini akan berpengaruh terhadap barangkali kekhawatiran banyak orang kan menurunnya kinerja pemberantasan korupsi iya, terutama iya. oleh KPK. Terutama. Iya. Nah gimana nih 75 orang Gini, ini? Saya menjawab dengan dua pendekatan. Yeah. Pendekatan yang pertama adalah 75 ini kalau dibilang tidak lulus, seolah-olah akan dimisi jelek, hmm. seolah-olah bodoh gitu ya. Hmm. Padahal mereka ini orang pintar-pintar. Orang yang punya keahlian-keahlian khusus, orang yang pendidikan banyak di luar negeri, hmm. banyak yang dapat beasiswa, hmm. bahkan banyak di antara 75 ini mengikuti tes kompetensi untuk jabatan-jabatan di eselon-eselon 2, eselon 1, diterima. Untuk promosi ya? Untuk promosi diterima. Hmm. Artinya orang-orang ini orang-orang yang secara kapasitas hebat, bagus. Hmm. Uh, dan tadi yang saya katakan, dari pendekatan radikal, pendekatan itu nggak masuk akal. Hmm. Nah, terus yang kedua, kalau terkait dengan apakah E, mereka ini akan punya pengaruh besar kepada KPK. Saya yakin bisa jadi yang dikatakan benar kalau orang 75 ini nggak ada di KPK, KPK tetap berjalan. Hmm. Tapi berjalannya seperti apa? Hmm. Berjalan sekedar berjalan atau bersungguh-sungguh? Hmm. Karena untuk bisa bekerja memberantas korupsi yang sungguh-sungguh atau penyidik yang betul-betul hebat, butuh jam terbang. Hmm. Butuh pengalaman yang banyak. Hmm. Butuh pendidikan yang betul-betul bisa kuat. Bukan orang di sudah ikut pelatihan satu tahun, dua tahun bisa hebat, tidak seperti itu. Butuh hmm. jam terbang, butuh banyak hal yang bisa membuat mereka kemudian meningkat kompetensinya untuk bisa berbuat. Hmm. sementara dari 75 ini adalah orang-orang yang ahli-ahli, orang yang senior-senior, dan mereka di kalangan para, di bidang-bidangnya, bidang-bidang kerjanya, orang-orang yang menjadi tempat di mana banyak dijadikan rujukan untuk bertanya. Hmm jadikan tempat untuk eh, bagaimana bisa menjadi memberikan eh, motivasi untuk bekerja dengan dengan hebat dan lebih baik. Iya, iya. Jadi 75 orang ini adalah orang-orang yang sebelumnya eh, motor ya kalau kalau di motornya. Motor. Di juga motornya ya. gitu ya. Begitu nah. juga OTT. OTT-OTT hmm. yang banyak rekor-rekor OTT yang membangunkan orang-orang ada di situ semua. Yang yang ikut dalam 75 ya. orang Betul. Mas sofian apa sekarang yang sedang ketika kemudian diperintahkan untuk menyerahkan ke atasannya kan sekarang ya setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat disuruh menyerahkan eh, apa namanya semua tugasnya ke atasan ya nah ini apa yang ter yang terjadi mas mas sedang megang kasus apa dia kalau boleh diceritakan saya ada beberapa kasus yang memang saya nggak boleh sampaikan ya yeah. tapi setidaknya ada empat atau lima kasus paralel yang sedang ber berjalan hmm. dan dari kasus-kasus yang ditangani tiga diantaranya cukup besar kasusnya hmm. Terkait dengan tadi, pelimpahan e, menyerahkan tugas dan tanggung jawab itu, menurut saya, adalah suatu e, perintah yang hmm. tidak ada dasar hukumnya, yeah. karena memang e, seorang ketua KPK menandatangani surat keputusan untuk memerintahkan orang menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Hmm. Ini, menurut saya, e, apa ne, yang itu tidak diatur di peraturan manapun, hmm. baik peraturan komisi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hmm. Menurut saya, itu. E, saya meyakini atau menduga kuat bahwa itu adalah perbuatan semena-mena hmm. atau melebihi kemenangannya. Oleh karena itu kami akan mempelajari hal itu untuk melihat bahwa perbuatan semena-mena itu tidak boleh dimaklumi, hmm. apalagi gitu itu ya. berpotensi hmm. kuat akan terjadi e, hambatan yang besar oh, dalam oh. upaya pekerjaan di KPK dan memberantas korupsi. Hmm. Tentu nggak boleh dilihat sebagai hal yang sepele. Yeah. Dan saya yakin kok Pak Firly ketika menandatangani surat itu bukan tidak sengaja gitu, hmm. tapi tentu satu hal, hal yang sudah dilihat sebagai kesengajaan dan tentu harus dilihat sebagai masalah yang serius. Hmm. Itu kan sebenarnya kalau dari sisi apa namanya dasar hukum juga itu akan mempengaruhi legalitas dari penyidikan, penyelidikan ya mas dari hmm. ketika harus dicerahkan tugas-tugasnya itu, betul nggak seperti itu? Benar, karena dengan adanya surat SK itu itu akan bisa digunakan oleh orang-orang yang terkait dengan penanganan kasus sebagai tersangka atau uh, pihak yang diperiksa hmm. untuk melakukan pembelaan seolah-olah hmm. kami adalah orang yang sudah tidak bermenang lagi. Tidak legal jadinya. Ya. Uh, sehingga problematikanya sangat banyak dan ini tanggung jawabnya Pak Firly Bahuri ya, ya, ya. untuk terkait dengan hal ini. Oke, okay. ini mungkin <coughs> apa yang akan dilakukan Mas Novel dan kawan-kawan, terutama setelah hari ini ada statement dari Presiden ya yang menyatakan dasar TWK tidak boleh ya. dijadikan dasar atau tidak boleh serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 orang itu? Ya. Yang pertama, saya tentunya secara pribadi maupun dengan kawan-kawan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden. Bahwa hal ini harus menjadikan perhatian. Dan satu hal penting lagi bahwa yang tadinya kami merasa dengan adanya dikatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan ini seperti dicap apa ya? Seperti stigma yang sengaja dilekatkan seolah-olah kami itu tidak berkebangsaan, seolah-olah tidak punya nasionalisme. Seperti zaman Litsus dulu lah ya, dianggap ya. kita orang PKI dan lain-lain. Tidak lain -lain. bersih lingkungan ya nah, tidak bersih lingkungan. Ini suatu hal yang yang luar biasa jelek saya katakan. Dan pernyataan eh, Pak Presiden tadi, hmm. saya kira itu sebagai suatu hal yang meng, apa namanya mengenyampingkan itu hmm. artinya Pak Presiden ingin mengatakan bahwa apa yang kami lakukan itu tidak seperti yang di itu hmm. ini suatu hal yang penting karena upaya memberantas korupsi lekat dengan serangan baik serangan fisik stigma fitnah dan lain-lain hmm. sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini suatu hal yang sangat luar biasa dan saya mengapresiasi hmm. dan ke depan tentunya terkait dengan Hal-hal yang dilakukan untuk apa namanya yang saya duga untuk menyingkirkan ini tentu akan dilihat kami akan mempelajari dengan dengan sungguh-sungguh hmm. karena setiap upaya serangan-serangan seperti ini harus tidak dipulih lihat sebagai hal yang sepele hmm. kita melihat bahwa ada seperti kesengajaan di sana ada suatu tindakan yang semenang-menang di sana hmm. dan ada hal penting lagi yang ingin saya katakan bahwa BKN ini juga masalah yang serius. kenapa? karena dalam proses wawancara ternyata banyak pegawai KPK yang merasa dilecehkan. Hmm. beberapa orang perempuan. ya. Iya. beberapa masalah eh, keagamaan juga kemudian mereka seperti diserang privasinya. Previous, eh, dan ini masalah serius. masa ada lembaga negara dipakai untuk menyerang eh, apa? Seorang warga negara, hmm. secara individu, secara privasi, hmm. dan ini menurut saya suatu hal yang harus dilihat sebagai permasalahan. Hmm. Dan mestinya kepala BKN harus bertanggung jawab dengan hal ini. Hmm. Oleh karena itu, kawan-kawan telah melaporkan kepada Komnas HAM dan kepada Komisi... Eh, dalam perempuan ya, Komnas Perempuan, untuk memberikan melakukan investigasi terkait dengan hal ini, karena bisa dibayangkan pegawai KPK dibegitukan. Apakah tidak menutup kemungkinan ke depan pegawai-pegawai lain atau calon pegawai negeri yang lain dibegitukan juga? Karena tidak boleh hal-hal yang -hal seperti tadi itu dimaklumi. Hmm. Uh, saya katakan tadi lembaga negara yang digunakan untuk melakukan hal-hal ya, yang demikian ya. dan itu buruk sekali. Iya, iya. Mas Sobel, uh, ini saya mesti harus tanyakan ke Mas Sobel nih kalau sekarang ini uh, apa namanya? kampanye banyak Taliban di KPK segala, segala macam itu eh, apa dengan mudah diasosiasikan dengan Mas Novel yeah. ya mungkin karena memelihara eh, janggut meskipun itu sebenarnya hak privasi orang ya yeah, yeah, yeah. tapi itu dengan mudah dikaitkan dengan seperti ini. yang kedua adalah Mas Novel menyandang nama Baswedan yeah. ini eh, memberikan satu disadvantage nggak sih buat Mas Novel dalam dalam situasi yang seperti sekarang ini ini kan Baswedan itu hmm. terkait dengan tokoh politik yang juga hmm, apa namanya ya menjadi bahan pembicaraan uh, komunitas politik lah ya, ya terutama ya. untuk kontestasi mendatang gitu. Ya. Memang begini ya. Hmm. E, yang pertama saya ingin katakan bahwa upaya untuk menyematkan stigma hmm. seolah-olah orang yang bekerja di KPK dengan sungguh-sungguh itu kemudian dibilang radikal Ta ini taliban, ya. taliban ini suatu hal yang yang konyol. Hmm dan memang sepertinya sudah dipelajari. Ada upaya tertentu untuk mempelajari bahwa stigma itu yang paling mudah diterima oleh iya, masyarakat. Iya, iya. Tapi saya yakin semakin lama orang semakin tahu bahwa ternyata itu jauh dari logika yang yang bisa dipahami. Hmm. Karena begini, untuk mau e, berjuang memberantas korupsi itu tidak sekedar orang yang punya nasionalisme, hmm. tapi orang yang mau berkorban, yang mau berjuang. Hmm. Kalau terus orang yang berjuang dibegitukan terus, terus siapa ke depan yang kita mau harapkan mau membela kepentingan negara? Hmm. Bukankah kalau kompromi itu jauh lebih menyenangkan hmm. dalam tanda kutip karena diberikan kekayaan, diberikan kemudahan, fasilitas atau jabatan atau apapun hmm. melawan eh, apa namanya kelompok-kelompok eh, koruptor ini atau kelompok-kelompok yang ingin merampok kekayaan negara ini bukan suatu langkah yang mudah. Hmm. Saya kira Mas Budi juga. Orang yang banyak punya pengalaman di sana, dan saya kira banyak orang yang apa namanya kemudian punya peran di bidang-bidang masing-masing. Yang penting adalah bagi kita semua, masyarakat Indonesia, kita harus mau mendukung orang-orang yang mau berjuang di situ, yang mau berkorban di sana. Kalau kemudian orang yang berjuang, yang mau berkorban, justru malah di stigma diberikan labeling yang jelek-jelek, apa kita sedang ingin? bahwa koruptor biar dibiarkan saja. Hmm. Koruptor e, dibiarkan e, apa bebas begitu. Hmm. Ini kan berbahaya. Hmm. Dan ini bahayanya saya khawatir semakin lama semakin besar. Hmm. Terus ter kedua terkait dengan nama saya. Hmm. Saya punya nama keluarga hmm. e, Baswedan. Hmm. Kalau dikaitkan dengan Baswedan tentunya mestinya harus dikaitkan dengan Abdul Rahman Baswedan, hmm. kakek ya. Kakek hmm. beliau adalah tokoh yang sangat punya peran penting dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Hmm. Soal kemudian, ada beberapa kerabat dan saudara yang melakukan kegiatan yang eh, kegiatan politik atau upaya apapun untuk kepentingan memberikan sumbangsih, eh, apa namanya, dharma bakti, untuk kepentingan negara dengan cara melalui politik. Itu hal yang berbeda. Hmm. Begitu juga dengan eh, sepupu saya, eh, Pak Anies Baswedan. Hmm. Saya juga dalam hal ini berkomunikasi, dan kami saling mengingatkan dalam berintegritas. Hmm. Dan tidak pernah dalam rangka untuk mau kompromi untuk hal-hal apapun. Hmm. Saya kira itu hal yang positif dan hmm. saya juga mendukung dalam hal yang positif. Ya. Hmm. Dalam hal yang positif untuk mau e, menjaga integritas dan tidak mau untuk berkompromi dalam hal apapun. Hmm. Tidak untuk bekerja sama dalam hal yang buruk ataupun hal-hal yang mengarah untuk kejelekan. Hmm. Ini mempengaruhi judgment Mas, mas Novel nggak dalam hal ya. misalnya ada kasus di DKI dan segala macam misalnya ini kan selalu juga ya. dituduhkan, ya. DKI kok nggak diusut ya. misalnya gitu kan? Yang pertama begini penanganan kasus di KPK itu bukan di tangan saya, hmm. tapi di tangan pimpinan KPK. Hmm. Pimpinan KPK akan memberikan bidang apa? Tanggung jawab penyelesaian penanganan perkara kepada siapa yang ditunjuk, hmm. dan tentunya, kalau saya seandainya ada kasus di DKI, baik berhubungan langsung dengan uh, saudara saya, hmm. uh, sepupu saya, Pak Anies Baswedan, maupun tidak berhubungan, hmm. tentu saya akan mengatakan konflik of interest. Hmm. Tidak Kenapa akan terlibat di sini. Saya tidak boleh ikut di sana karena saya akan menjadi, uh, walaupun saya bisa katakan, saya bisa jaga integritas, saya kira tidak boleh hmm. dalam hal integritas, dalam hal menjaga integritas masalah konflik of interest itu sangat sensitif dan tentu langkah saya adalah saya katakan saya nggak bisa ikut menangani jadi kalau kemudian ada orang yang bikin uh, framing <tum> seolah-olah kenapa DKI nggak ditangani deh? salah salah sasaran <tum> nih nanya ke saya harus ditanya kepada pimpinan KPK <tum> oke okay. mas ini pertanyaan terakhir kalau boleh menyebut orang siapa yang membentuk mas Novel karena uh, sekarang ini kan kayaknya udah nggak punya rasa takut ya mas Novel ya masih punya nggak sih banyak banyak takut <tum> saya <tum> betulnya gini kalau dibilang takut, semua Dan orang tidak Hanya takut pada uh, Tuhan, gitu ya, bukan? Maksudnya, ada sih yang ditakuti <laughs> nggak dari di Mas Taufik? Gini, Mas Budi, hmm. saya kalau dibilang saya ini eh, nggak punya rasa takut, Mas Budi lebih berani lagi dari saya. Hmm. Tapi poinnya adalah gini: ketika kita paham, saya kemudian, ketika saya bekerja di KPK, saya tahu. Resikonya sebesar apa? Hmm. Saya tahu orang-orang yang berpotensi akan menyerang itu kelompok-kelompok yang seperti apa? Okay. Yang punya kekuasaan seperti apa? Oleh karena itu, saya harus punya backingan yang paling kuat. Backingan yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, hmm. Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya mempelajari betul-betul, saya berupaya beribadah sebaik-baiknya agar saya bisa dapat backingan yang baik hmm. untuk melawan orang-orang yang jahat. Hmm. Nah ini yang poin penting. Hmm. Dan kalau ditanya takut hmm. apa tidak? Secara manusiawi takut. Jadi belief dulu ya, masih ya, kepercayaan harus Betul. ada yang melindungi kita gitu ya. Kalau logikanya begini, kalau kita eh, apa namanya sedang berhadapan-hadapan atau apa namanya bertarung dengan seseorang, tentu kita akan melihat saya kira sama dia bakal menang, hmm. kalau menang kita berani, kalau nggak menang kita nggak akan berani, hmm. atau saya punya backing yang lebih kuat dari dia sehingga hmm. saya berani. Hmm. tapi kalau kita mau betul-betul berani kita harus punya backing yang paling kuat dan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lebih begitu. Hmm. dan saya yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali yang Allah takdirkan, sehingga hmm. saya kenapa harus takut? Hmm. Jadi, walaupun ya, manusiawi tetap takut, takut juga ya kadang-kadang. <laughs> kadang-kadang. jadi siapa yang membentuk Tokoh-tokoh ibu kah atau siapa yang yang membentuk masa sehingga kehilangan rasa takut tadi? Sebetulnya tidak hilang juga rasa takut, ya. tapi artinya kita memahami bisa bahwa ya, bisa mengatur. Siapa yang me apa, bisa membentuk itu semua orang-orang yang berhubungan dalam hal memberikan penguatan-penguatan membuat saya sedikit demi sedikit memperbaiki diri untuk kemudian sampai ke level sana. Hmm. Tapi siapa yang paling berpengaruh? Tentu kedua orang tua. Hmm. Kedua orang tua saya mengajarkan itu waktu saya kecil dan kemudian saya punya pengalaman ketika bertugas menghadapi hal-hal itu sedikit demi sedikit saya mengatur diri saya memperbaiki kekurangan saya yang dengan begitu kesadaran semakin lama semakin baik. Hmm. Sekarang takut nggak kehilangan pekerjaan di KPK, Mas? Enggak. Saya kira gini. Saya tidak mau mengundurkan diri terkait dengan upaya untuk penyinggiran ini bukan karena saya takut kehilangan pekerjaan, oke? Tapi karena e, harapan masyarakat untuk memberantas korupsi itu nggak boleh dianggap kecil. Hmm. Yang kedua, kesempatan untuk bisa berbuat dalam rangka untuk e, apa namanya ikut berpartisipasi dengan upaya memberantas korupsi itu menjadi hal penting bagi hmm. saya. Dan satu lagi, saya tidak akan ingin membiarkan. Orang-orang tertentu hmm. kemudian bisa menyingkirkan orang-orang baik di KPK, dan kemudian menggunakan atau memasukkan orang-orang di KPK yang bisa diatur sesuai dengan kepentingan orang yang mengatur. Itu lebih menakutkan, ya. Itu lebih berbahaya dan menakutkan, hmm. dan efeknya adalah kepada negara, dan korbannya adalah masyarakat kita semua. Oke, okay. Mas Novel Baswedan, dengan segala argumentasi-argumentasi uh, menjelaskan kepada kita tentang betapa kita memang harus e, banyak berusaha ya untuk e, apa namanya memberantas korupsi termasuk yang tadi kata kuncinya adalah konsistensi. Terima kasih Mas Afel Sama -sama. sudah menjadi tamu saya dan kita bertemu kembali di episode episode selanjutnya di Ini Budi bersama saya Budi Setiarso memimpin reaksi Koran Tempo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi